Saudara Presiden Joko Widodo menyerahkan zakat kepada Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas di Istana Negara pada Selasa siang. Penyerahan zakat Presiden kepada Basnas diikuti oleh Wakil Presiden Maruf Amin dan juga sejumlah pejabat. Presiden Joko Widodo juga mengimbau kepala daerah, pimpinan BUMN hingga perusahaan swasta untuk menunaikan zakat melalui Basnas untuk memberi manfaat bagi masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Kewajiban umat Islam untuk berbagi rezeki, berbagi kebahagiaan dengan saudara-saudara kita, utamanya para mustahik. Dan pada kesempatan yang ke ini, saya juga menghimbau pada seluruh pejabat negara, seluruh pejabat di BUMN, seluruh perusahaan swasta, dan seluruh kepala daerah beserta jajarannya di seluruh Indonesia untuk menunaikan kewajiban zakatnya melalui Basnas.